Halo teman-teman, Natal Indonesia. Nah, ini ada produk custom Baby ekstrak 100% ya dari apa namanya? Bahannya di sini yang berkhasiat adalah coconut oil dan aloe vera. Ini sebagai apa namanya? rambut lotion rambut ya. Jadi tidak hanya orang dewasa yang membutuhkan perawatan ekstra ya untuk rambut juga bayi. Nah, hair lesions ini adalah salah satu perlengkapan untuk menulis rambut bayi. Agar tumbuh menjadi rambut yang sehat, berkilau, tebal, dan pastinya dengan adanya parfum di dalamnya memberikan aroma harum yang e, menyejukkan, yang enak ya. Salah satu produknya di sini ya, uh, Cushion Baby Hair Lotion Extract dari 100% ya, 100 ml tambah 100 ml. Nah, produk ini ya, dipercaya memiliki ekstrak alami yang menyehatkan akar rambut serta aman digunakan untuk bayi baru lahir um, sekalipun ya. Dan pastinya di sini, uh, salah satu pelembabnya di sini adalah Aloe Vera. Nah, jadi teman-teman, hair lotion ini diperkaya juga dengan minyak kelapa tadi ya, dan aloe vera yang menjaga rambut tetap sehat, terawat, mudah diatur, dan wanginya tahan lama. Jadi, e, bayi ter, e, jadi lebih nyaman dan e, apa namanya, kita dekat dengan bayi terasa lebih segar. Aloe vera di sini ya untuk rambut ampuh dalam memperbaiki sel kulit mati pada kulit kepala serta membantu memperkuat akar rambut. Nah, selain yang kita tahu di sini, aloe vera juga bermanfaat ya untuk melembabkan kulit e, rambut sehingga terasa lebih segar. Jadi, lotion rambut ini ya e, untuk bayi ini telah lulus uji dermatologis dan bebas dari bahan pengawet atau paraben di sini ada dermatological face mild formula jadi paraben itu adalah bahan kimia yang sensitif ya sehingga sangat jarang ditemukan di pada produk bayi jadi di sini menariknya lagi di sini ya teman-teman mengandung alkohol yang berkadar rendah sehingga tidak memacu alergi pada kulit dan alkohol di sini termasuk alkohol yang denat ya di sini 4,7 persen saja kadarnya sangat rendah. Nah tekstur yang pas ini tidak cair ya tidak terlalu cair tidak terlalu kental sehingga lebih nyaman di dituangkan, diteteskan dan cepat menyerap pada rambut si bayi ya atau si kecil tadi. Jadi wangi aloe veranya sangat terasa ketika diaplikasikan, diteteskan di kulit kepala dan tahan lama meskipun bayi berkeringat. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya sangat mudah. Jadi tinggal diambil pada tangan ya telapak tangan lalu pijatkan lembut pada rambut dan kulit kepala bayi setelah keramas. Jadi untuk mendapatkan rambut si bayi tadi lebih tebal, sehat dan hitam ya kalau Indonesia ya. Nah, berdasarkan review tadi ya kira-kira di sini uh, Ba kedua bahan ini alam uh, alami ya dan aman digunakan secara rutin setiap hari karena di sini ada tulisannya mild formula jadi formulanya yang terbilang uh, lembut ringan dan aman ya uh, untuk kulit bayi ya kulit kepalanya lalu di sini ada di sini kita melihat lagi pengendalian ph-nya di sini ya jadi ph-nya jadi ph-nya yang seimbang dalam lotion ini menjadikan kelebihan produk ini mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gatal, kemerahan pada kulit bayi yang sensitif ya dengan perubahan dari pH ya pH dari produk ini dan pastinya di sini minyak kelapa dalam lotion bayi ini bukan hanya untuk bayi juga ya jadi memiliki sifatnya untuk meremajakan ya meremajakan kulit ya terutama ada kulit kepala bayi. Jadi sangat baik untuk perawatan rambut e, sehari-hari bagi bayi. Nah, bentuk kemasannya di sini, bentuk kemasannya plastik. Kemudian ada flip di sini ya, flip top. Jadi tinggal buka, tutup e, praktis dan tidak mudah tumpah atau terbuka karena tertutup rapat. Nah, lotion bayi ini ya bisa ditemukan di minimarket, supermarket, atau di toko obat atau apotik ya. Uh, jadi harganya pun sangat terjangkau ya, kurang lebih sekitar harganya Rp 17 ribu, ribuan, atau 16000 ribuan, tergantung harga di tempat teman-teman. Mungkin saja ada perubahan harganya mungkin sekitar Rp 20 ribuan. Oke itu saja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. saya Ahmad Lepamit. Bye.